guys, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, Owlnesia. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik, fakta unik baik dari dalam sampai luar negeri. Pada video kali ini guys, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua, terutama bagi kalian yang suka sekali dengan burung elang. Dimana diketahui guys, ternyata ada 4 spesies elang terkecil di dunia, lebih gesit dan pastinya jarang diketahui oleh kita semua. Nah, supaya bisa menjadi referensi dan pengetahuan untuk kita semua tentang elang terkecil, maka sebelumnya mari kita dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial kalian supaya channel ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari. Terima kasih. Elang termasuk hewan predator yang populasinya hampir dapat ditemukan di seluruh wilayah di dunia termasuk di Indonesia guys. Elang mempunyai kemampuan berburu yang memang sangat handal. Salah satu ciri khas dari elang yaitu ukuran tubuh dan sayapnya yang besar jika dibandingkan spesies burung pada umumnya. Namun, tahukah kalian guys? Ternyata ada sejumlah spesies elang yang mempunyai ukuran tubuh lebih kecil, mempunyai pergerakan yang lebih gesit dan lebih lincah. Nah, bagi kalian yang belum mengetahuinya, maka di video kali ini kita akan membahasnya untuk kalian semua guys, yaitu spesies elang terkecil di dunia yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi Owlnesia. Mari kita bahas satu persatu guys. Di posisi pertama ada Aires Hawk Eagle. Diketahui apabila populasi Aires Hawk Eagle bisa ditemukan di wilayah negara India. Seperti dikutip dari website Hummingbirds Plus, mereka sering terlihat berkeliaran di daerah hutan lebat sampai di daerah perbukitan. Diketahui apabila seekor Aires Hawk Eagle dewasa mempunyai rentang sayap antara 110 cm sampai 140 cm dan terbilang kecil guys. Selanjutnya diketahui apabila burung elang yang satu ini merupakan spesies elang yang bertengger di atas pohon-pohon tinggi untuk mengintai target buruan. Dan diketahui untuk makanan burung elang yang satu ini, untuk utamanya yaitu hewan mamalia berukuran kecil, mulai dari kelinci, tikus, sampai tupai. Nah, biasanya ketika mereka memangsa, maka mereka akan mengintai terlebih dahulu. Dan saat mangsa telah terlihat, maka mereka akan meluncur dengan kecepatan yang super tinggi sampai bisa mendapatkan buruan mereka guys. Di balik tubuh mereka yang kecil, ternyata ada kegesitan yang menjadi kelebihannya. Selanjutnya di posisi nomor 2 ada Booted Eagle. Booted Eagle dikenal akan penampilannya yang memang sangat memukau, indah namun tetap garang guys. Tubuh burung ini ditutupi perpaduan warna bulu hitam, warna coklat, dan juga warna putih. Ketika pergantian musim, maka burung Booted Eagle biasanya akan bermigrasi dengan menempuh jarak yang terbilang lumayan jauh guys. Faktor itulah yang membuat populasi dari burung elang ini tersebar di beberapa negara di 3 benua, di antaranya benua Asia, benua Eropa, dan juga benua Afrika. Selanjutnya diketahui apabila burung elang ini mempunyai rata-rata rentang sayap yaitu 120 cm. Namun pastinya, di balik kecil tubuhnya itu ada banyak kelebihan yang dimilikinya. Yaitu indera penglihatan Booted Eagle guys, sangat tajam. Sehingga mereka mampu melakukan pendeteksian mangsa dari jarak yang jauh. Selanjutnya di posisi nomor 3 ada Pygmy Eagle. Hampir sama dengan burung elang yang kami bahas sebelumnya, Pygmy Eagle walaupun mempunyai ukuran tubuh yang tergolong kecil, akan tetapi burung Pygmy Eagle dikenal akan sifatnya yang pemberani. Mereka merupakan pemburu handal yang mampu mengatur strategi ketika berburu. Selain memangsa hewan mamalia dan reptil, Pygmy Eagle juga memburu burung-burung kecil.
Selanjutnya, pygmy eagle hanya mempunyai rentang sayap 68 cm. Dan diketahui apabila spesies burung elang yang satu ini, guys, sering terbang dengan gaya akrobatik saat di udara. Dan ternyata akrobatik tersebut menjadi daya pikat dan juga kelebihan yang dimiliki oleh burung ini di balik tubuhnya yang mungil. Apalagi untuk pergerakannya sangat gesit dan juga sangat cepat, yang membuat mangsanya akan sangat kesulitan untuk meloloskan diri dari kejaran sang burung ini. Nah, selanjutnya di posisi yang terakhir dari spesies elang terkecil di dunia, di posisi keempat, yaitu burung Great Nicobar Servant Eagle. Great Nicobar Servant Eagle dinobatkan sebagai spesies elang terkecil di dunia sampai saat ini. Seperti dikutip dari laman With Explained, burung yang satu ini ternyata mempunyai rentang sayap hanya 15 inci atau sekitar 38 cm dan juga berat badannya hanya 450 gram. Dan sesuai dengan namanya Great, apabila Great Nicobar Servant Eagle berasal dari kepulauan Nicobar. Selanjutnya penampakan Great Nicobar Servant Eagle. Diketahui hampir mirip dengan Crested Servant Eagle. Namun kabar buruknya, guys, populasi dari spesies elang yang satu ini untuk sekarang ini berada di ambang kepunahan. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan menurunnya populasi dari burung Crested Servant Eagle. Di antaranya yaitu hilangnya habitat asli mereka, sehingga mereka pun terancam punah. Nah, sebagian besar populasi elang di atas banyak hidup di daerah terpencil seperti hutan dan juga pegunungan. Jarang sekali manusia yang melihat dari keempat burung ini. Elang termasuk hewan yang sangat sulit sekali untuk dilatih dan dijinakkan, dan pastinya berbahaya walaupun tubuhnya mungil. Nah, itulah, guys, penjelasan kami tentang 4 spesies burung elang terkecil di dunia versi kami, Owlnesia, di tahun 2024. Jangan lupa untuk memberikan dukungan, guys, kepada channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga berbagi di media sosial kalian. Terima kasih.